Assalamualaikum. Wah, 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 korang. Kalau sembang pasal masuk tak dapat masuk masjid sebabkan booster, kalau 40,000, 50,000 je yang view, yang berminat, kan? Komen pun ada lah berapa ratus je. Kalau cerita pasal benda merapu ni, kan, aku pusing sikit je. Aku cakap Ukraine bantai kapal terbang. Komen 1,000 lebih. View saja dekat 60,000-70,000. Itu menunjukkan kita rakyat Malaysia ni perlu ubah mentaliti kita ni. Kalau benda merepek, laju je, ramai je nak tengok. Kalau benda betul, pasal masuk masjid tak ada booster, yang ni semua tengoklah. Tak mendapat sambutan seperti mana bagi cerita merepek. Sebab tu cerita merepek lagi laku. Sebab tu orang politik dia tipu orang Melayu sampai berpuluh-puluh tahun, orang Melayu suka. Aduh, hai korang ni. Okay, kita nak cerita pasal pilihan raya Johor apa semua ni lah, kan. Orang-orang politik juga tu, aku heran lah, dia boleh pergi bercakap depan rakyat macam tu apa semua, padahal dia terpalit dengan kes-kes skandal rasuah lah, pengsong lapan apa semua ni, kan. Macam mana dia boleh bercakap tentang saya nak berkhidmat untuk rakyat lah, nak jaga rakyat. Jaga rakyat apa? Kau punya kes pun tak selesai lagi. Betul tak? Aku pelik lah tengok cerita macam ni, kan? Aduhai. Yang jadi gelandangan dekat KL tu, pemegang-pemegang MyCard rakyat Malaysia. Tahu? Yang duduk apartment, kondo, sewa kedai, buat bisnes besar-besar ni semua, Bangla, Rohingya, Burma, kan? Sampaikan masuk negara kita boleh jadi ayahanda pun ada. Nampak ni ketinggalannya kita ni. Sedar tak sedar ni bangsa aku, orang Melayu ni, sampai macam ni sekali kena tipu dengan orang politik. Ada lagi tu dekat pilihan raya Belajoh tu, dia boleh cakap tu, aku pun tak tahu dia Melayu jenis apa. Kita rasa bahagia dan rasa bertuah kerana dapat memberi peluang sekali lagi kepada Barisan Nasional. Wey, Barisan Nasional tipu dah berapa lama dah. Buang je semua parti-parti politik ni. Kita bubuh parti cat kepala lembu ataupun parti jebat deraka je, kan. Kita angkat benda-benda macam ni daripada duk menyokong benda tu berpuluh tahun dah. Melayu duk bawah jambatan pun ada lagi. Melayu nak beli kasut anak tunggu bantuan kerajaan, kan. Kerajaan ni, orang politik lah especially, mereka punya main game. Mereka takut orang Melayu pandai. Tahu pasal apa dia takut orang Melayu pandai? Sebab Melayu tu adalah pemegang MyCard rakyat Malaysia. Mereka tak takut Bangla, Nepal, Aceh ni semua jadi orang kaya kat tanah Melayu. Mereka tak takut sebab mereka boleh kontrol. Kontrol kat mana? Kontrol pada status kerakyatan tu. Lebih-lebih kan terajang halau balik. Tapi orang Melayu kalau jadi orang pandai, dia against politik. Kalau politik tak boleh nak jawab tau. Pasal apa? Dia orang Malaysia. Sebab tu kita tengok rakyat kita nak masuk universiti dah kena ikat dah. Ikat dengan apa? Dengan hutang PTPTN. Nampak? Belum kerja lagi, baru nak pergi belajar, dah ada hutang dah. Beranak je keluar kat hospital tu, setiap anak orang Malaysia, dia beranak je dia dah ada hutang RM80 dah. Dah start hutang dah RM80. Sementara dia nak sampai ke universiti, berapa puluh ribu dah ada hutang. Lepas tu duk sibuk bayar hutang, kan? Itu pasal zaman Tun Mahathir ambil alih tu hari kerajaan sekejap, berapa ramai pegawai-pegawai dekat Putrajaya tu kena berhenti. Sebab tenaga-tenaga kerja berlebihan dalam jabatan kerajaan. Mai pula kerajaan selepas tu, nah, menteri kanan, menteri kiri, menteri atas, menteri bawah. Ni menyebabkan job scope bertindih. Pasal apa? Menteri sampai macam ni punya ramai, nak menyelesaikan satu masalah je. Nampak ni? Ini yang aku kata tak kena ni, yang ni lah. Tahu tak pasal apa jadi macam ni? Pasal nak jaga kedudukan politik. Tak bagi jawatan sekarang, hilang sokongan. Sama jugalah macam lebihan tenaga-tenaga kerja di dalam jabatan kerajaan. Tahu pasal apa? Buat universiti dalam Malaysia berpuluh-puluh. Satu universiti, satu tahun maintenance saja dah berapa? Duit siapa ni? Duit kerajaan.
graduate dapat ijazah setiap tahun berapa ribu orang kalau 40 universiti? Peluang kerja ada? Tak ada. Bila tak ada, lambak dalam jabatan kerajaan. PTD, PTD, PTD. Asal ada ijazah je, minta PTD. Agak dari luas sikit, licin sikit, comel sikit, dapat kerja. Yang muka pecah kalau tak dapat. Bila dah ada lambakan pemegang ijazah yang menganggur tak ada kerja, hutang PTPTN berjalan. Nak kena bayar, tak bayar, sekat sana, sekat sini. Blacklist sana, blacklist sini. So, kerajaan buat apa? Dia buat iklan kat TV. Jadilah mahasiswa petani. Woi! Tu yang dok bangun dengan Felda, ladang sawit beratus ribu hektar dalam negara ni, tu semua ada ijazah ke? Tak ada. Sikit punya besar ke? Menghasilkan sumber negara, minyak. Tu peneroka-peneroka Felda tu ada ijazah ke? Tak ada pun. Setakat nak buat kebun, tak payah pergi ambil ijazah, tak apa. Faham tak? Dia suruhlah mahasiswa ni angkat cangkul. Jangan pilih kerja, dia kata. Kawan tu pergi belajar pandai-pandai, tujuannya apa? Tujuannya tak nak pegang cangkul. Tak naklah masuk dalam longkang tu. Sebab tu pergi belajar pandai-pandai, supaya kerja tu kerja yang elok sikit. Inilah Malaysia kalau nak tahu. Orang politik punya penangan lah ni. Tahu, entah apa-apa. Padahal yang jadi menteri, aku dengar kata SPM tak ada pun ada. Tak ada SPM jadi menteri. Nampak? Kita ni cukup-cukup lah. Kalau ikutkan aku, pilihan raya, orang tanya aku, abang apa komen pilihan raya Johor bang? Bagi aku buang masa. Sikit hari lagi dah nak buat pilihan raya umum dah. Tu buat pilihan raya Johor, besok pilihan raya umum pula. Tukar lagi wakil rakyat, bertanding lagi. Sebab tu aku cakap, 2 tahun lepas aku dah cakap dah. Kita kat Malaysia ni sibuk duk pilih pemimpin. Bukan kita nak tengok pemimpin buat kerja. Kita duk sibuk pilih siapa layak memimpin negara. Kejap-kejap pilihan raya. Kejap-kejap yang tu jatuh. Kejap-kejap ganti YB. Kejap-kejap macam tu lah. Duk sibuk pilih pemimpin. Buat kerja je entah bila. So komen aku pilihan raya di Johor tu, bagi aku kalau BN lah apa, muka-muka yang sama juga duk pergi sana, duk provoke rakyat sana, duk menipu rakyat sana, aku rasa pandang pun tak nak lah. Kan? Ada pula bagi kepercayaan lagi dekat UMNO tu. Berapa banyak dah dia tipu tu. Tun Mahathir kata dia tipu duit berapa bilion tu. Aku bukan fitnah. Tun Mahathir kata kalau aku fitnah, Tun Mahathir fitnah. Kan? Dengar kata dah jatuh hukum. Sebab tu aku pesan dekat orang-orang Melayu kita ni. Duduk kat negara Malaysia di bawah pimpinan orang politik-politik yang bodoh ni, jangan miskin. Tahu? Kalau kau kaya, kau songlat bilion-bilion pun, kalau kena tangkap ataupun disiasat, satu hari pun kau tak duduk lokap. Malahan kalau jatuh hukum penjara sekalipun, kau tak pergi penjara. Boleh pergi berkempen pilihan raya lagi. Tapi kalau kau miskin, kau curi telur ayam sebiji pun silat-silat lokam 4 hari pun. Tahu? Sebab miskin lah. Sebab tu aku cakap, jangan miskin. Kalau miskin, habislah kau. Jadi Melayu jangan miskin. Kalau miskin, mampus kau. Orang tak pandang. Dunia sekarang, kau tahu tak? Tahu pasal apa orang takut dengan jebat dahaka? Nak buat lebih kurang takut. Tahu pasal apa takut? Pasal aku tak miskin sangat. Sikit-sikit aku panggil lawyer je. Lebih-lebih aku buat duit. Kan? Setakat kalau polis tangkap bolokap suka-suka hati ni, adalah. Kalau ada polis ambil aku bolokap suka-suka hati ni, pusing sana pusing sini nak buat naya nak kena ni, kau tunggulah, aku mesti saman dia. Setiap satu orang yang terlibat dalam penahanan aku, nanti aku buru balik. Aku suruh lawyer aku pergi cari balik. Kan? Nanti kita jawab lah kamar-kamar. Kau menang kau punya pasal lah. Tak apalah. Kalau aku menang, nasib kau malang lah. Kalau aku kalah, tak apalah, kau beruntung lah. Tapi kau nak buang masa try dengan aku ke? Kau mesti kena punya. Tahu? Kalau kau buat benda tak betul, kau mesti kena punya. Aku mesti songkit punya. Tak ada punya. Walaupun tuduhan kau tu hanyalah tuduhan alah curi gula-gula kat 7-Eleven je pun, tuduhan dia, takkan dia nak ambil lawyer lawan kot.
baik dia mengaku salah. Kan, kalau dia mengaku salah pun denda mungkin 1000 je. Itu kau punya fikir. Usahkan denda 1000, denda RM1 pun kalau aku tak salah, aku bantai balik punya, confirm. Ah, ni beza dia. Kalau kau miskin, kau minum TO dituduh minum ketum, kau terpaksa mengaku. Pasal apa? Tak ada lawyer nak lawan. Tak ada duit. Faham tak ni? So fikir-fikirkan untuk orang-orang Melayu kita ni, jangan tertipu lagi dengan orang-orang politik ni. Eh? Kita penat dah ni. Negara susah, mereka duduk sembang hal COVID. Pilihan raya boleh pula. Masjid tak boleh masuk, tak ada booster. Pilihan raya boleh. Apa orang Johor tak datang ke negeri lain ke? Dia duduk dalam Johor je, tak keluar-keluar. Nampak ni? Pelik tak pelik ni? Ha, lepas ni aku tengah berpakat dengan kita punya, adalah orang-orang berduit jugalah mereka ni kan, puak-puak ni. Dia ni selalu duk buat sumbangan sana, sumbangan sini. Eh? Aku dengar pakat dengan dia, kita akan sediakan bas pengangkutan daripada Shah Alam menuju ke Tanjung Malim. Tiap-tiap hari Jumaat kita akan sediakan bas. So siapa nak semayang Jumaat boleh pergi semayang kat Tanjung Malim. Sebab Tanjung Malim tu Perak, dia tak payah booster. Eh, InsyaAllah lah kita akan, kita tengah plan lah nak buat macam tu. Untuk mereka-mereka yang nak semayang Jumaat tu, kita sediakan bas. Kita bertolak awal untuk semayang kat Perak. Jadi bolehlah semayang Jumaat, tak payah booster Perak. Ataupun kita bawa negeri-negeri yang berdekatan lah untuk nak semayang Jumaat. InsyaAllah, kalau betul apa yang kita buat tak salah, kita teruskan. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.